kita naik. Kem saya Ciputri. Oke, tadi kita mulai dari gate utama. Kalau dari gate kedua itu keluar. Ini gate kedua, itu parkiran mobil tuh, itu mobil tuh kalau kelihatan. Yes, kita lanjut. Kalau ke arah sana, campsite Kendeng. Itu yang tadi, campsite Nirmala. Kita lanjut. Campsite Ciputri. Di mana kami menginap? Ciputri. Toilet besar kedua. Jadi baru diketahui di hari ketiga kami ini ternyata ada monyet di sini, tapi nggak banyak, baru nongol di hari ketiga. Nah, ini rombongan kami. Ini perabotan lenong ini super banyak ini. Nah, ini tenda tetangga. Nah, ini salah satu bekas malam nih. Kalau ada orang ngecamp pasti dipasangin ini lampu. Tuh, dikasih dua. Oke, kita naik terus. Santai. Toiletnya, jadi kami memilih yang satu level sama toilet. Tidak naik, tidak turun. Karena kami bawa sepuh tiga orang usia 70-an. Ini camping kedua mereka. Ini bagian atas campsite nih. Ini bagian atas camping ground ya, ini udah nih bagian-bagian atas nih. Ini tenda yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Langsung. Tuh. Sungai buat nongkrong-nongkrong. Ngerokok sambil celup-celup kaki di sungai itu enak banget. Ah, ini bagian tertinggi dari campsite ini. Ke sana. Ah. Itu, ini udah tuh mentok dah tuh. Seperti tadi. Turun. Lewati sungai kecil. Ini camping ground lagi nih, ini campsite juga. Kalau bisa dilihat tuh di situ ada tenda. Saya nggak enak ganggu. Itu rombongan mereka. Jangan ke situ. Halo, Abang. GoPro ini nih tempat camping kita. Kita kelilingi, mau ikut nggak? Ikut yuk. Itu dia. Itu tempat kita. Abang mau ikut papa? Sekarang kita akan dikawal oleh anak jagoan ini. Let's go. Nah, itu dapat juga tuh yang camping. Kalau rombongannya gede dikasih ini nih. Tempat sampah. Ya, ada suama. Yes. Papa mau keliling dulu, Bang, nanti. Nah, itu tadi tuh. Itu campsite Kendeng. Itu ke bawah tadi, kita dari sana. Oke. Okay. Ini toiletnya. Oke, okay. Ayo ikut. Bersih ya. Bersih banget sih, Mas. Ya, karena hitungannya baru. Mudah-mudahan dalam pengelolaannya ke depan bisa mempertahankan kualitas, kebersihan, kerapian,
dan pelayanan. Oke. Buat yang tadi aku nyanyi. Iya, terus go. Ini campsite yang full of apa ya? Ini sungainya di mana-mana loh. Iya. Nah, itu sungainya. Oke, kita terus. Itu area tertinggi campsite ini. Pojoknya itu. Kita terus. Eh, Bang. Tuh. Dikasih lampu kok di sini. Bagus. Ini ada lagi nih sungai ini di bawah nih. Badan small. Kecil. Kecil ya, Bang? Iya. Ya. Just straight ahead. Just go straight ahead. Careful ya, Pak. Yang ini area taman kunang-kunang. Tapi kalau malam nggak ada kunang-kunangnya sih. Semalam kita udah nyoba nggak ada kunang-kunangnya ya, Bang ya. Pas ada acara. Kanan. Kembali ke spot awal, yaitu campsite Halim. Hah? Ini kembali ke area awal kita datang tadi nih. Oke, kita terus. Di situ ada jembatan nggak ya, Bang? Apanya tuh? Wow, lama ini. 10 menit. Campsite Ciputri yang tadi nih, yang kita mundur lagi. Tuh, lihat. Sungai lagi. Sungai terus. Nah, ini yang tadi saya bilang ada mobil tuh. Tuh, ini gate kedua nih. Aksesnya dari jalan. Sungai. Sungai. Nih, kami parkir mobil di sini. Highland Indonesia. Jelajah Curug. Itu arah datang. Kalau mau ke Curug Panjang, ini ke sana. Jalan sekitar 15-20 menit.
Nah, ini Taman Matahari nih, yang ini nih. Ya. Highland Indonesia. Jalan utama menuju Curug. Di sebelahnya nih campsite Taman Matahari.